Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Bismillah. Apa kabar sahabat Gilbi semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Untuk semua yang mau lihat video ini, seperti biasa Umi Gilbi mengingatkan, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji, karena itu semua wajib dan penting. Tepat banget di pintu gerbang 328, di sana Umi Gilbi mau menuju ke dalam Masjid Nabawi untuk menunggu sholat isya. Tiba-tiba Umi Gilbi bertemu dengan satu jemaah wanita yang bawa-bawa kursi. Ini ibunya. Nah, ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu namanya siapa? Saya Bu Sulastri. Ibu Sulastri. Ya. Dari? Sumber Pucung, Malang. Dari Jawa Timur. Malang, Jawa ya. Timur. Ya. Tadi itu saya dan ibu ketemu di depan gerbang 328. Ya. Tadi saya nanya ibu ya. Iya. Ibu mau kemana, cari apa gitu. Ya. Terus ibu bilang cari pintu 328. Ya. Aku tanya, ibu mau pulang ke hotel atau mau kemana? Terus ibu jawab, mau isaan dulu, mau pulang tapi nunggu isaan. Iya, tanggung kalau pulang ya bu. Iya, sanggup, sudah tahu jalannya. Iya, terus aku tanya lagi, ibu mana temennya? Temennya masih di belakang semua, ada yang masih ke kamar mandi, ada yang wudhu, iya, katanya wudhu. Insya Allah saya sudah apa namanya, yang penting tahu gerbang ya bu. Iya, terus saya pastikan ya ibu, ini gerbang 328. Iya. Kalau ibu mau sholat isya, ibu nunggunya sholatnya di dekat, tidak jauh dari gerbang, biar pulangnya bisa langsung pulang. Nah, akhirnya saya bawa ibu untuk sholat di sini, karena kalau ibunya sholat di sini nanti pulangnya langsung lurus ke sana. Terus pas gitu ibunya bilang, saya kenal dengan suara ini, katanya. Iya, kenal dengan suara ini. Saya lihat di YouTube itu ada namanya Umi Kulsum. Umi siapa? Umi Silvi. Umi Silvi, toh. Iya, lupa orang tua ya. Maaf ya. Tapi lancar ini Umi. Itu terus saya itu coba, ya Allah, kapan bisa ketemu Umi Silvi? Apa di Mekah, apa di sini? Alhamdulillah Allah itu menjodohkan ya, bisa ketemu. Ya, alhamdulillah. 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 Bisa ketemu. Alhamdulillah. Gitu. Ibu, ibunya memang ngomong seperti itu. Mi, saya tuh pas nyampe sini saya tuh kepikiran Umi Gilbi. Umi Gilbi apa di Mekah, apa di Madinah ya? Ya Allah, semoga ditemuin sama Umi Gilbi yang suka nolong orang, katanya gitu ya. Iya, betul. Dan alhamdulillah menjelang isya ini kita langsung ketemu. Dan kita sama-sama sambil nunggu isya di sini ya bu ya. Dan ibunya tadi ngobrol panjang lebar. Karena apa? Berkat doa anak-anak saya semua, saya bisa nyampe di sini. Ya, pertama dari doa anak-anak saya, kedua dari Allah sudah memanggil saya supaya meskipun saya orang tidak punya, tapi saya dapat nyampe sini. Alhamdulillah. Bisa tahu makamnya Kanjeng Nabi Alaihi Wasallam, bisa tahu Gunung Uhud. Alhamdulillah. Terus hari Jumat baru ke Mekah. Oh, alhamdulillah. Semoga ibu diperangi sehat ya. Di sini senang sekali. Alhamdulillah. Dan apa ya? Makan sudah enak, makannya di sini seperti di Indonesia, masakannya juga enak. Alhamdulillah. Ya, teman-teman kalau punya rezeki daripada lebih baik bawa ke situ buat fokus ke sini. Iya, betul. Gitu. Jadi ya, pertama bisa kita ini minta maaf kepada Allah. Tuh ibu mau kurma katanya. Ambil rezeki. Iya. Lah, syukran. Terus
Iya, kata ibu, katanya kalau misalnya punya rezeki, rezekinya kumpulin buat ongkos umroh. Iya. Karena ibu katanya orang gak punya, tapi Allah itu bisa panggil saya, kok bisa, kata ibu gitu. Gak punya rencana, gak punya apa ya, perasaan mau umroh gitu kok gak punya. Tapi Allah itu, pokok cap sholat saya itu minta, ya Allah, kapan saya bisa ke Madinah, ke Mekah Madinah. Cuma gitu permintaan saya. Allah mengabulkan permintaan saya. Alhamdulillah, ya, pelantarannya lewat dari anak. Ya. Anak semua, alhamdulillah. Yang apa itu yang enggak urunan gitu ya? Enggak ada yang beli ini untuk nanti kalau aku pulang, enggak boleh mikir apa-apa. Iya, iya betul. Enggak usah sama apa-apa, memang enggak ada. Pokok mak bisa sampai sana. Udah alhamdulillah. Yang penting itu ibadah gitu. Iya, alhamdulillah masyaallah tabarakallah. Iya, betul. Yang penting ibadah. Betul. Gitu. Biar ada orang beli ini emak enggak usah. Ih, masya Allah, alhamdulillah. Iya, emak benar. Saya bilangnya emak juga ya, boleh ya? Iya, memang ya. Betul, emak. Jadi, emak ini tadi sebelum video ini dimulai, tadi saya minta izin sama emak. Saya, kata emak bilangin saya, biasanya lihat di videonya Umi Gilbi, Madinah, Masjid Nabawi. Tapi sekarang saya ada duduk dengan Umi Gilbi di Nabawi ini. Tadi emak hampir udah kayak mau netesin air mata ya, emak ya? Iya, memang iya. Terus kata emak bilang, saya kesini tidak bawa sangu. Iya, memang. Yang penting saya udah bisa kesini, udah syukur alhamdulillah. Karena saya niat kesini bukan mau belanja ya, emak ya? Niat ibadah. Betul. Dan emak tadi dikasih rezeki sama orang Malaysia. Iya, orang mana? Malaysia apa? Iya, Malaysia apa ya? Dikasih uang ringgit. Iya, ringgit. Alhamdulillah, ada uang ringgitnya. Ada ini, mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mak. Tuh, Mak dikasih uang ringgit sama orang Malaysia. Alhamdulillah. Semoga berkah. Mana ini? Malaysia. Ini ringgit, Mak. Iya, ringgit Malaysia ya. Iya, ringgit Malaysia. 50, 100, 200. Iya, alhamdulillah. Enggak nyangka saya, Mi, kalau dikasih itu enggak nyangka. Alhamdulillah. Apalagi kalau di sini mau kurma, mau apa namanya? Air jam-jam sudah sampai apa? Sampai udah sampai anu, kata orang Jawa benger apa ya. Mak, ini kan masih ada waktu beberapa menit lagi. Iya. Mak mau sama saya ke sana enggak beli oleh-oleh kenang-kenangan tasbih yang kayak gitu. Apa cukup ini uangnya? Pakai uang saya, Mak. Alhamdulillah. Mak mau sambil nunggu Isya, nanti saya anterin lagi Mak ke sini. Ya. Yuk. Yuk, Mak. Mak kan enggak beli apa-apa. Iya, memang. Oke. Seenggaknya Mak punya kenang-kenangan. Iya, iya. Ya, walaupun itu harganya enggak seberapa. Ya, Mak ya. Iya boleh, yuk kita. Iya, Mak. Mak, ininya kursinya gimana? Tidak apa-apa, udah nanti. Ditinggal ya, Mak ya. Ditinggal. Yuk, Mak. Kita ajakin Mak beli yuk. Kenang-kenangan. Iya. Sambil nunggu. Iya. Bisa ya, Mak ya. Aduh, duduk ya Allah ya Rabbi. Yuk, Mak. Nanti Mak sama saya diantarin lagi sholat ke sini ya, Mak ya. Iya, makasih, Mak ya. Saya ya Allah, saya sudah suka ketemu sama. Alhamdulillah, Mak. Senang. Alhamdulillah, Mak. Saya ingin oleh-olehnya. Enggak, Mak. Sungguh, Mak. Enggak, Mak. Alhamdulillah, saya juga senang. Aku lihat. Lihat jam anu sampai pernah nolong orang tua-tua itu. Iya, Mak. Lihat. Tuh teman-teman emak rombongannya. Ya, sama shawl-nya. Iya. Sama shawl-nya, Mak. Tapi tulisannya enggak sama. Oh iya. Kita jangan yang jauh-jauh ya, Mak. Di sini iya, aja iya. Nih di depan. Iya. Sambil nunggu Isa lumayan ada 20 menitan. Iya. Kita kesini dulu sama emak. Iya. Nanti emak, iya. Kalau orang lain beli ini beli itu, iya. Gak usah iya, mau enggak. Ya katanya. Iya. Nah sekarang emak beli aja yang
mau tasbih kunci apa gantungan kunci. Udah terserah. Mak mau apa nih? Ini yang untuk perempuan sebelah sini. Terserah, jangan bilang yang murah. Mak ambil aja, jangan mikirin itu. Tasbih. Yang biasa. Ini yang kayak gini mak nih, yang suka saya pakai. Nah, yang terserah mak mau yang mana? Pink, putih. Ya ini. Apalagi mak? Jangan mak, jangan mak. Ambil lagi mak. Apa mi? Terserah. Yang isi yang 100. Celak ya Mia. Oma mau celak. Iya, anak saya. Mau celak. Ininya mana? Apalagi? Jangan satu apalagi, Mak. Terserah, Mak. Yang mana? Yang ini, Mak. Yang ini ya, Mak. Ini udah banyak, Mi. Baru juga dua, Mama. Parfum, Mama mau? Enggak usah. Enggak suka parfum. Sini, Mak, maju, Mak. Gantungan kunci, Mak. Excuse me. Ma masukin sini. Nih mak celak mak. Ma mau gantungan kunci gak? Enggak usah mak. Maunya ya apa? Enggak usah itu aja lo. Apa celak yang batu saja yang murah. Oh itu mah bukan celak mak. Itu mah buat bekur. Oh katanya lah. Buat bekur itu mah. Oh, gitu. Bukan celak. Oh, iya. Nih adanya yang kayak gini nih. Jangan emak mau yang mana emak ayo nanti kemahalan lipen lipstik jangan bilang nggak usah bawa sama emak nanti saya percuma dong bawa emak kesini tapi lah kebanyakan udah emak yang mana emak tempelan kulkas emak punya kulkas gak punya oh mau tempelan kulkas mau yang mana boleh I love Mekah mau yang mana lagi apa Nabawi ini Nabawi nih. Iya Nabawi itu aja. Ini enggak apa-apa, Nabawi satu, Mekah satu ya. Apalagi? Celaknya emak mau yang mana? Enggak ada biaran apa? Mak, kita kapan lagi ketemu, Mak? Gitu ya. Iya. Jangan nolak, Mak mau ambil. Sini, Mak. Sama saya. Sini, Mak. Mak mau cincin-cincinan, tapi ini cincin bohongan, Mak. Iya. Mau? Sok boleh. Tapi ini bohongan, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Boleh, Mak yang mana? saya nggak beliin Mak cincin emas, tapi cincin bohongan, gimana? Apa nggak malu-maluin? Enggak. Aksesoris sini? Enggak. Nggak apa-apa. Enggak. Yang mana, Mak? Emang nggak pakai cincin-cincinan ya? Enggak. Terserah emak yang mana. Nih mak. Nah. Tuh. Suka yang ada apa? Ada itulah ada klip. Ada matanya tuh suka. Iya. Nah ini nah. Oh yang suka yang ada klip-klipnya ya? Iya, boleh, nah, boleh. Itu kan jelek tadi putih. Coba. Iya. Maaf ya, Mak. Iya. Jadi beli aksesoris. Pakai, Mak. Besar, gede, kurang kecil. Kurang besar. Ini Mak. Ini kegedean. Ini Mak. Coba Mak. Kecilan, tadi kekecilan. Oh kecil Mak. Iya kurang besar. Ini mungkin. Sok Mak, terserah. Ya boleh. Mungkin lu ini. Nah, sok boleh. Nomornya nomor 7, saya nomor 9 gitu. Size. Kecil. Coba ke sini. Mak jajan emas. Kegedean, Mak? Jajan emas ini. Jajan apa, Mak? Jajan emas. Emas ya, ada yang membelikan emas. Nah, ini. Tapi emas bohong-bohongan, Mak. Iya, enggak apa-apa. Ini cantik. Ini aja. Gelangnya, Mak. Gelang-gelangan tapi ini. Iya, gelang-gelang aksesoris Mak buat ya, ngaji. Kalau ngaji, ini dari bekas emas. Mak ini segini Mak. Tuh, tapi kecil Mak. Iya. Mak jajan gelang. Apa Mak? Tanya. Yang ini. Tapi Mak ini Mak kecil Mak. Iya. Coba. Nggak masuk kayaknya, Mak. Nggak
Tuh enggak, Mak. Oh, ini gede nih, Mak. Ini gede, Mak. Ini besar gak, Mak? Nah, itu copotin. Kebesaran? Iya. Agak kecil. Mak beli mas-masan, coba, Mak. Ini. Iya, ini. Mak mau ini? Yang gini modelnya, Mak? Apa model gimana, Mak? Ini. Om Ma sukanya yang genjreng-genjreng ya, Mak? Ini. Yeah. Oh, Mas sukanya yang ada mata-matanya. Coba. Ma, maaf ya, Ma, bukan saya menghinakan ya. Masih masuk ngasih aksesoris. Jadi, udah. Cincinnya mau dua mau satu? Kalau dua enggak apa-apa. Sok ini. Copotin dulu, Mak. Mata anu ya. Kurang besar? Iya, kurang besar dikit ya. Kurang besar dikit katanya. Coba. Ini sama enggak, Mak, ukurannya? Oh ya, ini lebih. Ini aja ya. Iya. Ya udah. Ini taruh lagi ke tempatnya. Oke, ini, Mak. Iya. Cincinnya mana tadi, Mak? Apa lagi, Mak? Ma, maaf ya, Ma, ya. Enggak, saya nggak bisa beliin yang asli. Saya terima kasih sudah. Apalagi, Mak? Cincinnya mau dua? Boleh, boleh. Nah, itu pas, Mak. Coba, coba, coba. Tapi, yes, pas, Mak. Mau itu? Dua? Oke, Mak. Bisa dibukanya nggak? Agak gede, Mak, yang agak gede, Mak. Alhamdulillah, Mak senang. Mak senang, saya ikut senang, Mak. Mak sebelumnya pernah beli emas bong-bongan enggak? Ya pernah, Mak. Enggak pernah pakai yang sungguhan, malah enggak pernah, Mak. Enggak apa-apa ya, Mak, ya. Malah yang sungguhan enggak pernah, Mak. Nah, itu yang agak merahnya, Mak. Yang bohongan nih malah suka, Mak. Iya, jadi kalau hilang nggak ngenes ya. Kalau hilang nggak apa-apa. Apa, Mak? Itunya. Apa, Mak? Lama ya, itu loh. Pilihnya. Iya. Nggak apa-apa. Nanya itu loh. Nggak apa-apa, santai aja, Mak. Ini masih disegel ini. Buka aja, Mak. Nih, pegang sama Mak. Nah, coba, Mak. Iya, ini kan kuning, yang ini yang putih ya, Mak. Iya, ini. Udah itu, oke. Ya, apalagi, Mak? Cepet boleh. Becepit, cepit boleh. Boleh ya. Ayo, 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 ayo beli. Bros, Ma, bros. Enggak, kalau bros nih. Jepit, iya. Nah, ini warna biru, pink. Boleh, Mak. Oke. Oke, ini. Boleh. Apalagi, Mak? Boleh. Apa, Mak? Bros boleh, boleh. Enggak, ini bros bagus tuh, Mak, tuh. Buat di kerudung tuh. Iya. Buat keondangan. Iya. Tapi jangan ngambil yang warna genjreng. Oh, Mama suka yang genjreng-genjreng ya? Iya. Jreng gonjreng gonjreng. Jreng gonjreng gonjreng. Ini ada daun. Ah, bling-bling. Anggur. Iya. Apa lagi? Yang mana, Mak? Bawahnya gitu. Apa memang gitu? Oh iya, satunya ini copot, ya, Mak. Makanya entar lihat tadi kok. Satunya apa copot. Ini mah mango ya? Iya. Ini apa ini? Oh enggak. Coba ini apa, Mak? Bentuk anggur ya, Mak maunya ya? Iya. Anggur enggak ada lagi, Mak. Enggak, ya lainnya aja enggak apa-apa. Iya, sok Mak aja yang pilih. Sesuai. Iya, itu aja. Ini bentuk apa ya kira-kira ya, Mak? Tahu ya. Bentuk apa? Yang penting Mak suka deh. Apa kabar? Apa lagi, Mak? Sini, Mak. Apa lagi, Mak? Udah, Mak. Apa lagi? Minyak wangi, Mak, mau? Ayo. Udah, begini aja.
coba dilihat lagi. Mau ditambah enggak tasbihnya? Tasbihnya mau ditambah lagi enggak? Tasbih. Untuk anak saya ya, Mia. Terserah Mak deh. Boleh, Mak. Iya, boleh. Mak, cepat mau Isa. Udah azan. Boleh, Mak. Oke. Okay. Diskon. Ma, bentar, Ma. Tuh, kedengeran azan ya, Maya? Ya. Kedengeran ya, azan. Ya. Ini kita bayar di sini. Ma lagi ngobrol. Alhamdulillah. Berapa? 125. 125 rial. 125 rial ini aja, Bay. Sebentar, Bay. Agak menyayang. Saya subuh ada sih, alhamdulillah. Oke, halas? 125 rial. Oke. Mak, udah saya bayar semuanya. Makasih ya, Mi ya. Ya, yuk. Semoga Mi banyak rezeki ya, Mi. Amin ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih. Belum azan tadi. Tadi azan di mana ya? Azan di HP orang itu mungkin ya. Nih. Yuk. Umi panjang umur. Amin ya Rabbi. Amin amin amin. Banyak rezeki. Amin amin. Enggak seberapa. Ada rahmat. Amin. Amin amin. Makasih Umi ya. Amin. Banyak. Enggak banyak, Mak. Allah yang membalas nanti ya, Mi. Amin ya Rabbi. Ma sehat. Ma fokus ibadah. Benar apa kata anak Mak? Ma jangan ngelirik pengen beli ini, pengen beli itu. Kan semua sudah dibelikan untuk oleh-oleh tetangga sama anak-anak Mak di Malang ya. Iya. Kalau orang beli ini, beli itu, biarkan saja. Ya. Karena kalau misalnya mau belanja di Malang juga bisa. Banyak toko, tapi kalau mau ibadah fokus, iya. Ya di sini tempatnya. Iya, iya. Makasih ya. Iya. Sungguh Lumi ya Allah. Ma, sholat di tempat semula, iya, tapi saya nggak bareng sama emak sholatnya, nggak apa-apa. Saya makasih udah saya nanti tadi yang dekat-dekat. Enggak, saya anterin dulu emak sholat ke tempat yang dekat nih. Ke sini nanti sholatnya di situ. Iya, iya. Nih. Ma masukin dulu ke tas. Iya. Kok masukin dulu? Mana jangan sampai jatuh ya. Iya. Ini orang-orang tuh ada yang beli roti senda cuma ada ya di apa di ini. Udah HP udah tadi mana HP Mak udah ini depan. Iya. Ma, maaf lahir batin, saya bukan menghina. Ya, saya hanya bisa membelikan makasih. Mas bongbong. Makasih lu, ndak makasih. Iya. Makasih Mi, saya mau beli enggak bisa. Soalnya mi, saya kalau itu mau ngasih emas yang beneran belum bisa. Saya kasih nomor teleponnya. Oh, boleh. Mana HP Ma? Siapa tahu nanti saya di sini. Sana sudah berani, saya sudah nyampe. Ini HP Ma ya? Iya. Coba ya, bentar ya, kita ketik dulu. Ma bisa HP? Bisa. Wih, gaya Ma, gaya banget. Ma punya Facebook? Enggak. Cuma kira YouTube itu loh yang sering YouTube Mi. Umi saya ya. Tulis di sini Umi Gilbi ya. Iya, Umi Gilbi. Umi Gilbi. Ini nomornya nomor Saudi ya, Bu? Iya. Arab Saudi. Oke, kita ketik dulu, jangan dilihatin ke ini, nanti banyak yang catat nomor saya. Iya, ini. Iya. Nah, 4 9 1. Nih. Sudah tersimpan ya, Mak? Iya. Masukin lagi tasnya. Makasih ya, Mi. Ya. Sama-sama. Aktif ya, Mi? Aktif. Nanti saya telepon enggak aktif. Aktif. WhatsApp, Mak. Mak bisa ngetik? Bisa. Gaya banget. Bisa. Gaya, Mak galau. Kalau masukkan nomor enggak bisa saya. Mak, itu Mak mata kenapa? Ngomong-ngomong, Dulu itu sakit panas sama orang tua saya disuntikan, terus keluar di mata, langsung dioperasi. Oh, matanya diangkat? Dulu masih ada orang tua saya, masih umur 5 tahun saya. Oh, gak apa-apa, jadi pelebur dosa ya. Dioperasi. Maaf, saya kepo, Ma. Gak sopan ya, saya nanya gitu. Sopan, sini.
Di mana? Ya udah, sini. Biar deket ya. Nanti dengerin ya. Iya, iya. Emak keluar dari sini, iya, iya, ke sana langsung lurus. Oh, iya. Dari sini tahu? Tahu, tahu. Tahu, iya. Tahu. Sini, Mak. Masuk sini. Mak, kursinya tadi enggak ada. Apanya? Kursi emak. Oh, enggak apa-apa. Caca nanti anu kitanya apa? Lonjor gitu. Oh, gitu. Ya udah. Iya, iya. Ibu, nomor saya kan itu sudah. Apa? Nomor saya kan sudah tahu. Belum tahu kan Ibu, belum WhatsApp saya. Oh iya gitu ya. Oh iya, nanti kalau Ibu iya, waktunya udah senggang, iya, udah iya, ada internetnya baru iya, ya. Iya. Ya. Iya. Ibu, sholatnya di sini ya. Iya, iya. Itu ada orang Indonesia iya, tuh iya, di iya, depan. Iya, makasih. Sehat ya. Ya, amin. Ibu, nanti iya, kita saling mencari di surga. Iya, iya, amin, amin, ya, amin. Nanti kita janjian di surganya iya, Allah, iya, iya, saling iya, mencari. Iya, amin, Ibu sehat, iya, amin, panjang umur, iya, semoga umrohnya lancar. Iya, amin, iya. Salam untuk anak-anak ya. Iya, insya Allah, ya. Maaf kalau pertemuan ini ada omongan saya yang tidak sopan, enggak, ada enggak, yang enggak, menyinggung, enggak, maaf ya. Enggak. Ibu saya yang anu, Mi. Terima kasih. Sini perlu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Makasih ya udah nonton video saya ya. Ibu lihat video saya, ambil yang baik-baiknya ya. Buang yang buruk-buruknya ya. Ibu sehat ya. Saya mau enggak, maksudnya saya enggak bareng soalnya sama Ibu, iya, enggak apa-apa. Iya, iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Makanya iya, 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 iya. 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 Anu loh, saya kalau telepon di anu ya, iya. Iya, insyaallah. Enggak apa-apa, videonya saya masukkan ke YouTube. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya, sudah enggak apa-apa. Ya udah. Dadah. Dadah. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Iya. Ketemu besok ya. Insyaallah. Itu sendalnya hati-hati bawa situ ya. Bawa sini aja. Ya udah. Assalamualaikum. Hati-hati. Dadah. Pamit ya Bu ya. Oke, sahabat semua, Umi Gilby juga pamit ya. Ibu juga pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.